tentang penetapan Ketua Majelis Klasis Sumatera Barat periode 2024 2027 dalam persediaan yang terhadap kepada Tuhan Yesus Kristus pemilik dan kepala gereja Sidang Klasis Sumatera Barat 3 menimbang mendengar sebagai kekuatan memperhatikan hasil pemilihan Ketua Majelis Klasis Sumatera Barat periode 2024-2027 dalam persidangan Klasis Sumatera Barat ketiga di Gedung Kepartean Hadpiel di dalam Klasis Sumatera Barat tanggal 6 Desember, tanggal 7 Desember 2023. Memutuskan menetapkan anggota Majelis Klasis Perkembangan PMB 2024-2027 Pasal 1 Majelis Klasis Perkembangan PMB 2024-2027 ditetapkan untuk menjalankan kepemimpinan atas kehidupan dan kekayaan Klasis Perkembangan. Pasal 2 Komposisi Majelis Klasis Perkembangan PMB 2024-2027 yang dipilih oleh persidangan Klasis Perkembangan 3 tahun 2023 adalah Ketua Pendeta Jumat Pria Pahun SDA Sekretaris Natua Yosef Dulu SPD Bendara Natua Menemen Dulu SPD Anggota Menaha SPD 2 Pemain PT SPD Pasal 3 Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gedung Kepartean Hadpiel oleh sidangan Klasis Perkembangan ketiga tanggal 7 Desember 2023. Demikian Bapak Jurnalis. Terima kasih, kita berikan aplaus. Dan serta para MKH yang terpilih dari depan foto semua.